Hai sahabat zodiak ID, selamat datang di video kali ini. Inilah ramalan zodiak besok Senin tanggal 14 Januari tahun 2019. Taurus penuh optimisme, omongan Libra pikat gebetan. Akhir pekan telah tiba dan besok saatnya memulai awal pekan yang penuh semangat. Simak ramalan zodiak besok, Senin tanggal 14 Januari tahun 2019, untuk tahu bagaimana awal pekanmu berjalan. Taurus, besok akan menjadi hari yang penuh optimisme untukmu. Sementara apapun yang dikatakan, Libra gebetan akan terpikat kepadanya. Nah, bagaimana peruntungan zodiak yang lainnya besok? Berikut zodiak ID rangkumkan dari Dharma Sensei Instagram ramalan zodiak untuk besok, Senin tanggal 14 Januari tahun 2019. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 20 April. Jika kamu ingin menikmati kesendirian, buat suasana hatimu senyaman mungkin. Tanpa teman dan tidak ada musik. Bahkan mungkin kamu harus pergi dan menikmati keindahan alam. Besok ada sedikit rejeki dalam keuanganmu. 2. Taurus tanggal 21 April. Tanggal 21 Mei. Besok akan ada kemeriahan dalam perayaan yang diiringi musik. Menjelang sore, kamu akan menemui suatu keberhasilan. Pikiranmu akan penuh optimisme. Harimu mungkin akan berakhir dengan pesta hingga larut malam. 3. Gemini, 22 Mei tanggal 21 Juni. Saat ini, kamu mungkin akan mendapatkan beberapa opsi menarik untuk membeli rumah baru. Besok sore akan ada kesepakatan besar yang berjalan dengan lancar. Di penghujung hari kamu bisa datang ke kelas mungkin atau seni lainnya. 4. Cancer, tanggal 22 Juni tanggal 22 Juli. Besok kamu akan mencapai sebagian besar tujuan jangka pendekmu. Saatnya kamu bisa mengalihkan fokusmu ke tujuan jangka panjang. Setelah kamu berhasil mencapai tujuan, saatnya luangkan waktu untuk rekreasi. Pada malam hari, kamu akan menghabiskan waktu bersama keluarga. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 23 Agustus. Berhati-hatilah, jangan membuat janji yang tidak bisa kamu tepati. Jika tidak ada penilaian buruk dari orang lain tentangmu, mungkin kamu bisa melakukan rekreasi, piknik, ataupun perjalanan singkat. Di malam hari, kamu akan menghabiskan waktu yang menyenangkan. Besok kamu akan terbebani dengan pikiran untuk memberikan kemewahan kepada keluargamu. Selama ini kamu sudah menyediakan rumah, pakaian, dan makan untuk mereka. Namun masih ada pikiran yang mengganggumu. Cobalah untuk mencari sesuatu yang baru di tempat kerjamu besok. Di malam hari, cobalah mengundang orang spesial untuk makan malam. 7. Libra, tanggal 23 September tanggal 23 Oktober. Besok akan menjadi hari yang menarik untukmu dalam urusan karir. Kamu akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadamu dengan luar biasa. Selain karir, urusan asmara tidak kalah menarik. Apapun yang kamu katakan gebetan akan terpikat kepadamu. Hal ini menjadi kejutan menyenangkan untukmu. Tetap berhati-hati, pandanganmu bisa saja menghantuimu di malam hari. 8. Scorpio, tanggal 24 Oktober tanggal 22 November. Pekerjaan mungkin menumpuk, besok kecuali kamu bekerja sangat keras untuk memenuhi target. Urusan bisnis, kamu mungkin kecewa dengan hasil yang kamu peroleh. Masalah ini akan menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran dalam dirimu. Jangan khawatir karena di malam hari orang terkasih akan mendukungmu dalam bentuk cinta dan kasih. 9. Sagittarius, tanggal 23 November tanggal 21 Desember. Jika permainan dan olahraga adalah pilihanmu, kamu akan muncul sebagai pemenang hari ini.
mungkin kamu akan menemui kendala untuk mencapainya. Namun kendala yang ada tidak menjadi penganggumu. Kamu beruntung punya rekan kerja saat ini karena mereka akan membantumu saat krisis. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 20 Januari. Besok akan menjadi hari keberuntunganmu. Kamu akan menantikan saat yang menyenangkan di tempat kerja atau bersama kekasih. Beberapa peristiwa yang tak terduga, tetapi agak menyenangkan, akan membuatmu terhibur sepanjang waktu. Tetapi mungkin ada lebih banyak kejutan di penghujung hari. 11. Aquarius, tanggal 21 Januari tanggal 18 Februari. Besok akan menjadi harimu Aquarius. Tantang teman atau musuhmu dalam suatu permainan. Selera humormu akan menghidupkan suasana. Nikmati hari esok sebelum semuanya berakhir. 12. Pisces, tanggal 19 Februari. Tanggal 20 Maret, kemampuanmu dalam mengambil keputusan akan menjadi yang terbaik Beos. Keputusan itu akan tepat pada sasaran. Jangan terlalu terbawa oleh keberhasilanmu. Ketika kamu bertemu bosmu besok, kamu akan membuat pertemuan itu menjadi penting karena sus kehadiranmu. Sekian prediksi harian untuk zodiak Anda. Video ini akan update tiap hari. Jadi ayo ajak sahabat Anda untuk ikut bergabung di saluran ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Audio Jungle.
Yeah.